Baju Princess Ungu Lilychan. Oke, sudah. Terima kasih ya, Rena. Iya, sama-sama. Gimana gaya rambutku? Sudah bagus belum, Lily? Iya. Sekarang silakan diminum ya. Wow, terima kasih loh, Rena. Sudah repot-repot. Tidak kok, Mel. Biasa aja. Ayo, silakan diminum. Nyum, nyum, klok, klok, klok. Ngomong-ngomong, Rena, Lily kan bawa bajunya cuma satu biji saja. Hah? Dari luar negeri bawa baju cuma satu biji saja? Iya. Jadi aku berencana untuk membeli baju lainnya di butikmu. Oke, kalau gitu kita berangkat ke butik sekarang. Let's go! Yeay! Tunggu, aku pakai sepatu dulu. Dodo belum. Oke, kita sudah sampai. Silakan masuk. Silakan Lily, dipilih dulu ya. Which one? Rena? Mungkin Lilychan butuh bantuanmu. Which one? Tolong bantu milihin ya. Oke, baiklah. Bagaimana dengan batik biru ini, Lily? No. Kalau baju merah dan putih ini buat di rumah, bagaimana? Kalau baju hijau ini bagaimana? No. Apa mungkin Lily tidak mengerti ya dengan bahasaku? Coba deh aku pakai bahasa Inggris. What about this, Lily? This is cute. The blue t-shirt with rabbit. Hah? Kok with rabbit sih? Aduh, apaan ya? Ah, ya sudah deh, Lily. Pokoknya begitu. Ada rabbitnya. Oh, I love rabbit. Tuh, bener kan? But... Hah? But apaan lagi? Aduh, maaf ya, Rena. Jadi lama deh. Tidak masalah, Mel. Namanya juga pelanggan. Harus dilayani dengan baik. Oh, terima kasih. Lily, sebenarnya kamu suka yang bagaimana sih? Yang ungu ya? Oh, yang ungu-ungu tadi mana ya? Tadi ungu, aduh-aduh. Hampir saja lupa. Ini aku punya koleksi baru. Baju ungu, purple. Yuk dicoba dulu ya, Lily. Oh, purple. Sepertinya purple. Dia suka ungu, Rena. Iya, ini purple. Seperti yang kamu inginkan. Rapunzel. Ya, Rapunzel. Iya, ini modelnya kayak Rapunzel. Aku bantu memakaikan baju ini ya. Juga ada perlekatnya.
hati-hati. Oke, bandananya juga ada pita kuningnya. Cantik. Kembali ke gaunnya. Perekatnya ada satu lagi nih. Ini dia. Wow. Sekarang sepatunya kita gunting ya. Oke, sudah. Wow, kali ini sepatunya ungu dan ada glitternya ya. Kalau sepatu Rena, ungunya seperti ini. Kalau sepatunya gaun, ungunya transparan. Cantik loh. Yeay, purple. Oke, Lily. Sekarang waktunya untuk mencoba. Ayo. Wow, koleksi gaun pestamu bagus-bagus deh, Rena. Kamu pengen coba juga ya, Mel? Yeay, aku juga loh. Oke, aku bantu melepas baju yang gak cukup ini ya. Oh, benar-benar tidak cukup. Seharusnya sih cukup ya. Yuk, kita cobakan. Oke, cukup. Sekarang bandananya. Cantik ya. Kita taruh depan aja deh bandananya. Wow, lucu sekali. Dan sepatunya? Tada! Cantiknya. Gaunnya ungu, sepatunya ungu. Lily emang cocok ya pakai baju ungu. Cantik. Jadi ini berapa harganya ya, Rena? 1 juta, Mel. Apa? 1 juta? Harga aslinya 2 juta. Hah? Harganya 2 juta? Dan aku kasih diskon persahabatan. Jadi 1 juta saja. Ini memang agak mahal. Soalnya gaunnya impor dari luar negeri. Bandananya aku ambil ya. Permisi. Dan boleh juga kamu pakai topi pandanya ini. Ini panda loh. Tada! Sudah. Kamu lucu sekali. Oh. Oke, cantik. Berapa, Rena? Ini berapa harganya ya, Rena? 100 ribu. Aku bayar pakai kartu ya, Rena. Siap, Mel. Kami pamit dulu ya. Pelayanan butikmu benar-benar memuaskan. Iya, dadah, Rena. Bye. Oh, dadah, bye-bye. Silakan datang kembali. Terima kasih ya sudah belanja di sini. Hah? Loh, ini sepatunya siapa? Apa? Hah? Wait, tunggu. Aduh, mereka sudah jauh. Ah, malah sepatu gaunnya kebawa. Aduh. Rena. Jadi, hari ini kita sudah tahu kalau purple itu ungu. Baju Lily ungu, gaun pesta ungu, baju Rapunzel ungu. Semua ungu, purple. Kenapa Lily-chan susah ngomong? Nini. Ada apa? Yuk masuk supermarket dulu. Aku punya koleksi baru loh. Oh ya? Oke, ayo masuk.
jadi yang mana yang baru? Ini dia. Bakpao Bun. Ini squishy bakpao. Ada yang gambarnya Polly, ini yang kecil. Dan kalau yang ini ukuran sedang, gambarnya domba. Dan yang ini ukuran jumbo. Bakpao jumbo, gambar Polly. Wah, sepertinya enak-enak ya. Aku pilih. Pilih yang besar aja deh, Yuka. Oke, mau yang merah muda ini atau yang hijau? Pilih yang mana ya? Yang merah muda saja. Oke. Dodo plus. Apa ini ya? Mungkin aku masuk saja. Mau tambah apa lagi, Nini? Pengen beli dua sih, tapi uangku tidak cukup. Ya sudah deh, Yuka. Beli satu dulu saja. Itu nanti dimakan berdua sama Rena. Oke, aku total ya. Oh, siapa itu? Selamat datang. Hai. Hah? Ada siapa? Oh, wow. Amazing. Wow. Bisa dibantu? Apa di sini jual sate? Hah? Sate? Sate? Maaf, kami tidak berjualan sate. Oh, kalau kaos kaki. Hah? Habis cari sate, terus cari kaos kaki ya? Yes, kaos kaki. Kaos kaki. Oh, kaos kaki. Silakan saja ke butik Rena. Di sana jual kaos kaki juga. Ah, iya. Aku pernah ke butik Rena. Lalu, kalian jualan apa? Oh, di sini banyak. Tapi kecuali sate dan kaos kaki. Ada kue-kue, minuman, daging-dagingan, sayur dan buah, juga surprise-surprise. Kalau ini permen karet. Ini ada hadiahnya loh. Aku bukain satu ya buat contoh. Ini dia, hadiahnya stiker Barbie. Bagus kan? Yes. Maaf, aku sebelumnya tidak pernah bertemu kamu. Kamu anak baru ya? Yes, I'm Lily Chan. Baru datang ya, selamat datang. Aku Nini Chan. Dan aku Yuka Chan. Senang bertemu dengan kalian. Aku saudaranya Mel. Oh, saudaranya Mel. Pantas kok bajunya sama. Bukan, ini bajunya Mel. Aku pinjam. Soalnya bajuku di hutan. Dicuri. Dicuci. Iya, maksudnya dicuci. Oh, dicuci, Yuka. Iya, dicuci. Ternyata betul-betul dicuci ya. Kenapa ya anak ini kok ngomongnya kayak gitu? Mungkin aku harus tanya langsung ke dia. Ya sudah ya, aku mau cari Mel. Oke, terima kasih ya Lili. Kapan-kapan belanja di sini ya. Iya. Dadah. Dadah. Bye. Dadah. Ya, keburu pulang deh. Padahal aku mau tanya sesuatu. Tanya apa emangnya, Nini? Itu tuh, kok Lili kan ngomongnya aneh ya? Iya benar. Lo Yuka, kok kamu ikutan ngomongnya kayak gitu? Iya ya, kok aku jadi ikutan? Kalau gitu, kalau kapan-kapan kita ketemu sama dia, kita tanyakan saja. Iya benar. Tuh, aku jadi ikutan lagi deh. Buruan Yuka, di total bakpaunya, Rena pasti sudah nunggu aku. Oh iya benar, sebentar ya. Semuanya 1000. Ini Yuka. Oke, aku terima ya. Terima kasih. Gak usah kantong. Bakpaunya aku masukkan ke dalam tas. Oke, selesai. Aku pulang dulu ya Yuka. Iya, terima kasih sudah berbelanja. Nanti aku main ya Nini. Boleh, dadah. Dadah Nini. Harta yang paling berharga.
Purla, Nini, kamu sudah pulang. Yuk masuk. Oke, terima kasih, Rena. Nini, ganti baju lalu makan siang ya. Aku harus berangkat sekarang nih ke butik. Aduh, Rena, temenin makan siang dong. Aku sudah membelikan bakpo dari supermarket Yuka. Oh ya? Sepertinya enak. Oke deh, aku makan siang dulu. Hore! Oke, Rena. Aku sudah ganti baju. Bagus, Nini. Terus mana bakpaunya? Ini dia, bakpao Squishy Polybun. Pasti enak. Selamat makan. Selamat makan. Nyam nyam nyam. Enak. Nyam nyam nyam. Empuk banget. Klok 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 klok. Sudah selesai makan siang. Sekarang aku mau berangkat ke butik dulu ya, Nini. Oke, Rena. Selamat bekerja ya. Terima kasih. Jaga rumah ya, Nini. Oke, Rena. Dadah. Dah. Aduh, enaknya ngapain ya kalau sendirian gini? Mungkin main game aja. Hah? Masa Rena sudah datang? Oh, siapa itu? Oh, Mel, kamu datang tepat waktu. Ayo cepat, Mel. Iya, terima kasih. Oh, kenapa memangnya, Nini? Ada yang mau aku tanyakan tentang Lily. Hah? Lily? Yuk, sambil duduk yuk. Oke. Kenapa ya? Iya, ini butik Rena. Mame, sepertinya aku pernah melihat baju itu. Tapi nunggu Mel aja deh. Di mana ya, Mel? Siapa ya pemilik baju itu? Ya sudahlah, aku mau ke butik Rena. Memangnya Lily kenapa, Nini? Itu tuh, kalau Lily ngomong itu kenapa susah banget? Kalau dia pas susah ngomong, aku sampai berhenti nafas kayak... Kalau dia sudah berhasil ngomong, baru deh aku bisa menghela nafas. Kayak gitu loh. Oh, iya ya, Nini. Jadi ceritanya Lily itu... Oh? Ya, ada yang datang. Sebentar ya, Mel. Ceritanya di pause. Tunggu sebentar. Yuka, bagus. Ayo cepat masuk. Kenapa memangnya? Ada Mel, soal Lily. Hah? Mel, aku juga pengen tahu dong. Ayo, ayo, ayo. Oke, kami siap mendengarkan. Iya. Jadi, sebenarnya Lily Chan itu gagap. Hah? Gagap? Maksudnya gugup. Ya sudah, kasih saja pisang. Bukan gugup. Gagap. Maksudnya bersaudara sama burung gagak yang kuak kuak itu gagak. Aduh, kok malah burung gagak sih? Bukan, Nini. Gagap itu susah ngomong. Hanya sesingkat itu penjelasannya. Terus apa bisa disembuhkan, Mel? Gagapnya Lily sepertinya tidak permanen. Mungkin karena dia baru belajar bahasa Indonesia saja. Jadi kemungkinan dia bisa sembuh. Oh, oke deh. Kalau gitu kita harus membantunya untuk sembuh. Iya benar, Nini. Soalnya sebenarnya gak enak juga ya dengerin yang kayak gitu. Kita kayak sesak nafas juga. Iya. Oh, terima kasih banyak ya teman-teman. Sama-sama. Ya ampun, siapa lagi yang datang? Aku saja, Nini, yang buka. Oh, makasih ya, Yuka. Aku datang. Lily ya? Iya. Apa Mel sudah di sini? Benar, Lily. Ayo, silakan masuk. Iya. Hah, kok aku ikut-ikutan ngomong kayak Lily lagi sih? Aduh. Lily kan pingsan. Aku datang.
Aduh, jodoh belum. Mel, ayo kita cari kaos kaki. Iya Lili, sebentar aku pamitan dulu. Teman-teman, aku pulang dulu ya. Dadah. Oke, dadah. Tolong tutupin pintunya ya. Makasih. Pasti ini punya Rena. Mermaid, aku akan masuk. Oh, ada pelanggan. Halo. Hah? Oh, Mermaid, kamu kesini? Hadir. Aku hadir, oh Rena. Kenapa tidak berubah dulu? Oh, Rena. Oh, sepertinya baterainya habis. Tapi, Om Mermaid, gelang ajaibnya enggak pakai baterai. Rena, maaf, aku tadi buru-buru. Jadi tidak usah berubah, aku pengen lihat butik Rena. Mermaid, iya sih, aku juga kangen kamu. Aduh, gimana kabarmu? Gimana kabar lautan? Oh, Rena, semuanya baik? Oh, Mermaid, apa ada yang bisa aku pakai di sini? Apa kamu jual ekor baru buat aku? Oh, Mermaid, tidak jualan ekor di sini. Apa ya yang bisa kamu pakai dari butik Rena? Aduh, kalau kamu berubah jadi manusia, baru deh ada bajunya. Oh, ayolah Rena, aku pengen beli sesuatu saat aku jadi mermaid. Mermaid. Yang mana ya? Oh, iya, yang ini saja kalau gitu. Mermaid, aku punya sesuatu buat kamu yang bisa kamu pakai. Ini adalah shell, biar kamu tidak kedinginan saat dalam lautan nanti. Oh, Mermaid, senang sekali aku dapat sesuatu dari butik Rena. Aku langsung coba ya. Iya, tentu saja, Om Mermaid. Enak sekali. Apa seperti ini? Sepertinya bukan. Mungkin di leher. Nah, seperti ini ya, Om Mermaid. Bukan, Om Mermaid. Aku bantu ya. Seperti ini. Sebentar ya, begini. Oke, ini dia. Hangat sekali. Rena, terima kasih ya, Rena. Tapi aku tidak punya uang, Om Mermaid. Tidak masalah, Om Mermaid. Itu gratis buat kamu karena Om Mermaid adalah sahabat Rena. Mermaid, baiklah. Sebelum aku kembali ke laut, aku akan jalan-jalan dulu. Oke, baiklah. Hati-hati di jalan ya. Jangan ngagetin orang loh, Om Mermaid. Tentu. Dadah Rena, Mermaid. Iya, Mermaid. Bye. Tunggu. Ada apa, Mel? Ini tas belanjaanku ketinggalan. Kamu tunggu di sini dulu ya. Bye. Tunggu situ ya, Lili. Iya. Sebentar. Mel, ada apa? Apa mau main lagi? Tidak, Yuka. Tapi belanjaanku ketinggalan. Oh gitu. Oke deh, ayo masuk. Terima kasih. Ketemu sama anak pakai baju itu lagi. Siapa ya? Aku ingat-ingat dulu. Aduh, siapa ya? Mermaid. Aha, dia kan Mel. Baju merah itu Mel. Dia kan tidak takut sama aku. Aku akan menemuinya. Mel. Ha? Ha?
Oh tidak, dia disapa kok malah tidur di jalan. Oh, atau dia pingsan ya. Oh Rena, tolong lontong. Rena. Kok sepertinya ada yang manggil-manggil aku? Aduh, kok aku jadi deg-degan gini? Ada apa ini? Ada apa? Ditaruh mana belanjaannya? Ini di meja. Belanjaanku ketinggalan ini. Oh, jadi ini punya Mel. Iya. Masih banyak yang harus dibeli nih. Oh, mermaid. Ternyata dia bukan Mel. Tapi kok bisa bajunya sama ya? Oh, halo? Halo, namamu siapa? Halo, bangun. Oh, tidak. Oh, mermaid. Pasti dia pingsan karena takut melihatku. Aduh, gimana nih? Aduh. Aha, aku punya ide. Minta tolong saja Rena. Oh, tunggu. Aku akan memberi dia selimut agar dia hangat. Oh, mermaid, sebentar ya. Kamu pingsan di sini dulu. Aku mau ke Rena. Oh, mermaid. Ayo cepat. Sepertinya benar ini atau di butik Rena. Satu, dua, tiga. Halo Rena? Rena? Sepada Rena? Rena, tolong Rena. Oh mermaid, ternyata kamu. Aku punya ini. Aku lupa kalau aku punya koleksi yang ukurannya besar sekamu, Oh Mermaid. Oh, tapi Rena. Ayo kita coba yuk. Ini kembaran loh. Aku bikin ukuran boneka Melchan dan ukuran boneka besar. Oh, berarti ada yang ukuran buatku ya, Rena. Oh, Mermaid, aku senang. Ayo kita coba yuk. Iya, Oh Mermaid. Jadi di sini ada jaket atau hoodie gitulah ya. Terus di sini juga ada bajunya. Yuk, sekarang aku dulu ya yang coba. Dan sekarang hoodie-nya. Tinggal buka saja di sini. Lepas topiku dan pakai hoodie-nya. Dan rekatkan. Tada! Bagus kan, Oh Mermaid? Oh Mermaid, cantik. Oh, terima kasih ya, Mermaid. Oh Rena, terus yang buat aku mana? Oh Mermaid. Ngomong-ngomong, Oh Mermaid, sepertinya ada yang kurang. Oh, kurang? Apa ya? Apa memangnya, Oh Rena? Apa ya, Mermaid? Oh iya, di mana shawlmu? Oh iya ya, di mana ya shawlku? Coba aku ingat-ingat dulu. Tidak ada itu. Mungkin tertiup angin, Rena. Oh iya, Rena. Pasti tertiup angin. Oh, sayang sekali ya. Ya sudah deh. Sekarang, Oh Mermaid, coba dulu ya. Baju yang kembar dengan aku ini. Yang ukuran besar. Wow, cukup, Oh Mermaid. Oh, satu, dua, tiga. Tada. Aku pakai baju sama kayak Rena. Oh, Mermaid. Oh, terima kasih ya, Rena. Sama-sama, Oh Mermaid. Sekarang aku mau ganti baju ini. Sekalian aku taruh di lemari belakang ya. Oh, apa itu? Sepertinya sih itu makanan. Oh, Mermaid, kebetulan sekali aku lapar. Sebaiknya aku buka saja deh. Aku tidak tahu apa ini, tapi aku lapar. Wow, bentuknya lucu sekali.
baunya rada aneh, tapi aku lapar. Hum, nyam, nyam. Tapi kenapa kok pedas? Rena, Rena, wah pedas. Ada apa pedas? Pedas, pedas. Kenapa bisa pedas? Oh Rena, bentar. Aku bawakan minum dulu. Go, go, go. Oh Mermaid, pasti kamu habis makan bawang pre ini ya. Go, go, go. Oh Mermaid, tadi aku beli bawang pre mau dipakai buat masak. Ini bukan buat dimakan langsung. Oh Rena, aku lapar dan aku kira itu kue. Oh. Untung saja kamu gak sampai pingsan, Oh Mermaid. Hah? Pingsan? Iya, pingsan. Pingsan ya? Oh Mermaid, Oh Rena. Akankah Lilikan sembuh? Tadi ada anak yang mirip Mel, pingsan. Oh. Hah? Kok tahu? Iya, Oh Mermaid. Soalnya dia pingsan gara-gara lihat aku. Gawat, ayo. Oh, jadi ini punya Mel. Iya, masih banyak yang harus dibeli nih. Oh gitu ya, masih mau shopping-shopping lagi ya? Iya, oke Mimi, aku pulang dulu ya. Dadah. Dadah. Dadah Mel. Tolong tutupin pintunya ya. Oke. Makasih. Oh, Mel pulang lagi. Terus kita ngapain ya enaknya? Gimana kalau kita tidur-tiduran saja? Anda ah, main slime aja lah. Iya deh, oke, ayo. Ayo. Lili, Lili apa yang terjadi? Lili, Lili bangun Lili, Lili, Lili. Tolong. Sepertinya itu Mel. Ah, kenapa emangnya? Dia minta tolong. Ayo kita lihat. Minta tolong apa? Ada apa nih? Hah? Gawat. Apa yang gawat? Oh, tidak. Ada apa, Mel? Aduh, sampai aku enggak pakai sandal. Mimi, Yuka, aku minta tolong membawa Lili ke dalam rumah. Oke, Mel. Iya, ayo kita gendong bersama. Satu, dua, tiga. Kiri, 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 kiri. Oke, kalau gitu aku yang bagian bawa belanjaan ini. Di mana Or Mermaid? Terus, terus, terus. Aduh Mermaid, jangan terus, terus, terus. Nanti ketabrak. Oh, tapi terus, terus, Rena, Or Mermaid. Satu, dua, tiga. Iya. Berat ya? Enggak kok, Nini. Ini cuma seberat boneka. Hah? Terus sekarang bagaimana? Aku akan mencoba memeriksanya dulu. Oke Mel. Di mana Oh Mermaid? Oh Mermaid? Tadi di sini Rena. Enggak ada. Oh, mungkin dia sudah bisa bangun. Iya, mungkin juga. Oh Mermaid, aku mau masuk rumah dulu. Kamu sembunyi dulu ya, biar tidak ada lagi korban pingsan. Oh Mermaid, tapi aku sembunyi di mana? Tidak tahu ya di mana. Di sekitar sini aja. Oh, oke. Okay. Oke Lili, kamu akan aku periksa sekarang. Kira-kira Lili bisa sembuh nggak ya? Iya, semoga saja. Tapi dia pingsan aja kan, bukan Ma? Jangan, jangan bilang itu. Oh, iya, Lili hanya pingsan saja. Tapi kok lama ya? Lili, 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 bangun dong. Lili. Oh ya, aku punya ide. Kalau seorang putri tidak bisa bangun, kita harus mencarikan pangeran. Kalau dicium sama pangeran, jadi bisa bangun deh. Benar kamu Nini, ayo kita cari pangeran. Ayo. Tunggu, tunggu, tunggu. Hah? Aduh Nini, Yuka, ini bukan dongeng. Lili pingsan beneran. Terus gimana dong? Oh, sebentar ya. Aku aja yang bukain. Nggak deh, aku aja. Oke. Mana ya Nini? Loh, Mermaid, ngapain kamu?
Aku sembunyi di sini saja. Ya ampun, Mermaid, di situ nanti kelihatan nenek. Nah, kamu sembunyi di sini aja. Kan soalnya kalau pintunya dibuka, kamu tidak akan kelihatan. Oh, Rena. Oh, ya, Mermaid. Sebentar. Rena, gawat nih. Lili pingsan. Hah? Jadi beneran, Lili yang pingsan. Hah? Memangnya kamu sudah tahu? Mermaid. Ah, bunyi apa itu? Enggak, ayo kita masuk. Bunyi apa tadi, Rena? Oh, Mermaid, untung saja nenek tidak tahu kalau aku di sini. Rena datang nih. Mana Lili? Lili pingsan, Rena. Kita sudah berusaha membangunkannya. Aku juga sudah memeriksanya. Oh, tapi kenapa ya dia tidak bangun-bangun? Oh, kasihan Lili. Hah? Ngomong-ngomong, itu kan shell-nya Omar, Mir. Hah? Kenapa, Rena? Oh, tidak apa-apa. Terus, gimana nih? Kita hanya bisa menunggunya hingga bangun. Kalau aku yang pingsan, nanti tolong panggilkan pangeran ya. Hah? Beneran? Kalau gitu, aku keluar sebentar ya. Oke, Rena. Oh, Mermaid. Oh, Rena, ada apa? Gawat, dia tidak bisa bangun. Gimana nih? Oh, aku baru ingat. Aku punya cara rahasia. Beneran, Oh, Mermaid? Iya. Tunggu di sini ya, Oh, Mermaid. Oke, Rena. Oh, Mermaid, tentu saja. Teman-teman, mungkin kan ini nunggunya lama. Gimana kalau kalian mempersiapkan makan malam dulu? Aku akan menjaga Lili. Oh iya, benar Rena. Kalau Lili bangun, dia pasti langsung lapar. Aha, kita ke food court saja. Oke, aku ikutan. Sambil aku mengambil stetoskop ke sini. Iya, terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Sebentar, aku mau pakai sepatu dulu. Oke. Kita nyiapin makan malam apa ya enaknya? Yuk ngobrolnya sambil jalan. Iya. Oh, untung saja tidak ketahuan. Waktunya aku masuk. Oh ya, dia yang pingsan dan ini shellku. Oh, ternyata shellku ada di dia. Siapa sih namanya? Namanya Lili. Oh, Lili. Terus gimana nih, Mermaid? Oke, akan aku coba cara rahasia ini. Apa itu? Ramuan kibasan ekor mermaid. Oh. Hah? Oh, Mermaid, semoga berhasil. Aku ingin Lili bangun segera. Mulai, kibas. Oke. Lili sudah mulai bangun. Halo. Ulala, dia pingsan lagi. Aduh, Mermaid, ngelihat kamu jadi pingsan lagi deh. Begini saja, Oh Mermaid, habis Oh Mermaid kibas-kibasin ekor, terus Oh Mermaid langsung pergi. Oh, ya. Oke, aku tidak ingin Lili Chan pingsan lagi. Makasih ya, Oh Mermaid. Ayo kita mulai lagi. Mulai. Kibas. Oke. Sudah, Oh Mermaid. Tolong pergi. Dadah. Maaf ya, Oh Mermaid. Terima kasih ya sudah bantu. Oh, iya, Rena. Aku harus segera pergi. Ya, dadah. Oh, tidak apa-apa. Oh, dadah. Oh, aku senang Lili sudah sembuh. Sekarang aku mau pergi. Oh. Lili, yuk bangun yuk. Udah mau malam nih. Di mana aku? Halo Lili, kamu ada di rumahku. Ini selendangnya siapa? Ya ampun, lupa. Itu kan punya Mermaid. Iya, itu selendang dari butikku sih. Gak apa-apa, taruh aja di sini. Mungkin makan malamnya sudah datang. Yuk kita makan malam bersama. Aku bukain dulu pintunya. Iya. Sebentar.
Bagus, semuanya sudah datang. Lili sudah bangun. Yuk masuk. Oh ya? Lili, sini yuk makan malam. Halo semuanya, kalian bawa makan malam ya? Loh. 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 Loh, loh, apanya yang loh? Loh, kenapa? Loh, loh. Kamu sudah tidak gagap lagi, Lili. Iya, Lili sesembuh dari gagap. Loh, Yuka, kok malah kamu yang gagap? Iya, Nini, aku tidak tahu gimana nih. Aku senang, Lili sudah bangun dan sembuh dari gagap. Oh ya, Lili? Iya, Rena, kan aku dulu susah ngomong. Apa mungkin ini gara-gara kibasan ekor mermaid ya? Kenapa, Rena? Tidak apa-apa. Jadi, apa makan malamnya? Ini dia. Kita makan malam donat. Jagung. Nanti kita bikin jagung bakar ya.